Kenapa saya bercanda?

atau lagi kesel, yang di kanan misalnya lagi serius terus ada yang bilang enggak yang di kanan dia mungkin lagi mikir habis itu mau main note apa bisa terjadi gitu loh karena ya itulah uh, visual gitu loh dia punya persepsi jadi kalau misalnya saya foto nih teman-teman yang lagi lihat kamera terus ada yang bilang eh ini semua kita lagi ngelihat uh, zoominar ya enggak juga gitu mungkin ada yang lagi makan ada yang lagi ngapain gitu loh jadi karya visual itu seperti itu dan foto fotografi panggung khususnya merekam banyak sekali makna-makna uh, yang nggak kita sadarin gitu loh. Seperti misalnya gambar yang saya ambil di sini gitu loh. Waktu saya ngambil ini saya nggak per pernah pernah berpikiran gitu akan ngambil uh, lampu tata cahayanya seperti apa ya gitu. Karena yang menarik dari fotografi panggung lagi adalah teman-teman nggak bisa menghitung cahayanya dari mana gitu. Kalau misalnya kita foto storbi studio gitu ya, kan mungkin teman-teman udah banyak yang praktekin gitu ya. Pasti bisa nempatin key-nya di mana, feel like di mana, hair like di mana, itu bisa diisi. Tapi kalau fotografi panggung yang ngatur tuh orang lampu gitu loh. Terserah dia dia mau ngidupin yang mana, mau matiin yang mana gitu. Jadi kita sendiri yang berkreasi dengan itu. Nah, <tuk> karena foto karena fotografi atau karya visual itu tadi secara spesifik uh, memberikan persepsi gitu ya kepada kita gitu. Maka fotografi itu juga memberi kesan melalui penglihatan gitu. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang uh, ada gambar terus teman-teman menilai halnya berbeda-beda, itu hak teman-teman gitu loh. Uh, di bawah itu ada sedikit kutipan dari buku uh, karya Roland Barthes, judulnya Kamera Lucida. Nah dalam kutipan itu yang menarik adalah bahwa fotografi merekam sesuatu yang tidak akan pernah terulang kembali, gitu secara singkatnya gitu ya. Maka Apalagi dalam fotografi panggung, ketika kita memanfaatkan banyak momentum, gitu loh, dia tidak akan pernah terulang lagi. Gitu, kalau saya foto, iga Masardi seperti di gambar ini, gitu loh. Ini hanya terjadi dalam sepersekian detik, gitu. Nggak akan bisa saya bilang, "Emas eh lagi dong, praktek lagi angkat tangannya ke atas, nggak bisa." Gitu, nah, kita harus, kita sebagai fotografer dalam fotografi panggung harus lebih peka terhadap hal itu, gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma fotografi panggung, kalau teman-teman. Ada yang main di street gitu ya, atau main di jurnalistik, atau main di berbagai hal yang lain yang memanfaatkan momentum atau momen. Nah itu yang sangat-sangat mem memanfaatkan uh, kecepatan, kemahiran, intuisi dan sebagainya. Maka setiap konsep yang kita sampaikan perlu memiliki kesan gitu. Gak nggak bisa kalau misalnya saya foto Iga Masardi nih, misalnya dia lagi lagi nyanyi, lagi main gitar gitu, terus dia diem kayak gini. Ya, biasa aja gitu loh. Orang yang nangkep, iya itu Iga Mas Ardi lagi main gitar gitu. Tapi kalau misalnya kita menampilkan hal, misalnya seperti yang saya coba sampaikan melalui gambar ini gitu loh, kita bisa melihat rekam situasi pada saat itu gitu loh, yang tidak akan terulang lagi begitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pengalaman saya yang lebih mendetail gitu loh. Kita nanti akan lebih banyak mengulik uh, proses saya di fotografi saat... Uh, ngikuti tour sebuah band, yang mana bandnya sekarang udah vakum sebenarnya. Tapi ini sangat pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Uh, mungkin sebentar saya sharekan video untuk teman-teman bisa melihat bagaimana uh, situasi dan kondisi saat kita tour ya. Sebentar. itu kayak itu dari sini sini apa jadinya bila aku Pernah terlahir ke dunia, pasti tak akan ada yang bisa menjaga dirimu seperti aku, bagai bulan bintang yang setia sinari gelap malam dunia. Pernah sekalipun terlupa menjaga tidurmu sampai terwi. Pagay bulan bintang yang setia. Oke, okay, ya. Ya itu sekedar uh, video pengantar untuk melihat bagaimana situasi saat uh, tour yang saya jalanin ini. Jadi mungkin ada hal yang mungkin teman-teman ingin tanyakan hal-hal uh, detail. Monggo silahkan ditanyakan bisa melalui kolom chat atau nanti waktu oh, kita saya jawab ya. Oke, okay, uh, sebentar. Ya, yeah, uh, tentu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan fotografi panggung gitu loh untuk membuatnya menjadi sebuah karya visual. Kalau tadi kita di awal mengerti bahwa visual bisa menyampaikan sesuatu bahwa fotografi panggung bagian dari karya visual, maka kita harus mengidentifikasi subjek atau objek yang akan kita foto. Dan dalam hal ini kita akan melihat bagaimana perjalanan saya ketika memotret sebuah band namanya Jiva gitu loh. band ini baru dan saya baru kenal mereka di 2017 dan di hari di mana saya kenalan minggu depannya saya ditawarin untuk ikut mereka tour, mereka belum terlalu terkenal karena mereka banyak menjalani karirnya sebagai produser musik yang paling kanan ada namanya Dimas Wibisana kalau teman-teman sudah nonton film Imperfect nah dia produsernya di bagian musik gitu ya terus ada Tommy Pratomo yang badannya agak lumayan gemuk nah dia pemain saksofon dan dia di sini bergabung menjadi roadman dan sebagainya nah tentu mereka bukan tipe yang ada di depan panggung gitu loh mereka bukan tipe rock and roll yang bisa loncat sana sana kemari gitu loh karena mereka terbiasa di belakang panggung maka saya melihat dan mengidentifikasi mereka ini mereka band apa ya sebenarnya lagu apa yang mereka bawakan mereka pengen membawa konsep visual seperti apa maka contoh di, di, di uh, halaman presentasi ini adalah contoh di mana ketika yuk kita foto bareng gitu saya menempatkan mereka pada posisi-posisi yang memungkinkan mereka terlihat seperti rocker gitu, karena ternyata lagu-lagu yang mereka bawakan itu uh, kiblatnya seperti lagu-lagunya Ahmad Dhani Dewa 19 gitu. Mereka bercita-cita ingin seperti uh, grupnya Ahmad Dhani gitu. Terus saya berpikir nggak mungkin dong, kita, uh, saya foto kalian tuh ngerangkul gitu ya, terus atau gaya gimana gitu. Enggak, enggak, enggak afdol gitu. Terus saya bilang, coba buka pintunya dan teman-teman berdiri susun di sana gitu loh. Dan terjadilah foto ini. Nah itu yang perlu kita lakukan, enggak cuma di fotografi panggung. Mau teman-teman buat karya visual lainnya, teman-teman harus berpikir apa yang pengen disampaikan dari sebuah karya visual tersebut gitu. Jadi pesannya sampai dan teman-teman yang melihat atau orang-orang yang melihat bisa merasakan meskipun dia kesannya subtext gitu ya orang nggak langsung tahu bisa aja ya enggak, ah saya lihat ini, ini orang cuma duduk doang di depan mobil bisa saja gitu. Tetapi kalau misalnya kita bertanya kepada yang buat kreatif visual ya saya sebenarnya niatnya pengen buat gini 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 gitu. kita punya gagasan itu sama ketika saya memotret mereka uh, di atas panggung gitu saya mengerti bahwa Oh, mereka ini band rock and roll, gitu lagunya ya, seperti tadi gitu ya. Teriak-teriak ada beat yang menghentak ke sana kemari, gitu. Maka uh, penting sekali untuk merekam bagian-bagian yang bisa menggambarkan mereka sebagai sebuah band rock, gitu loh. Uh, mungkin kalau mereka cuma main gitar, kayaknya nggak cocok lah, atau cuma nyanyi biasa, dan, dan saya belajar gitu loh, karena ini kan tour ya. Kebetulan kita tournya. Selama tujuh hari, tujuh kota, mulai dari Jakarta kita langsung berangkat, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Kebetulan ternyata mereka nggak punya penonton atau fans yang gede ya gitu loh. Hanya beberapa orang, cuman 10, 15, 5 orang gitu loh. Nah ini kebetulan ketika manggung di Solo, vibes-nya itu yang datang yang benar-benar mengenal mereka gitu loh. Jadi mereka benar-benar terbawa ke dalam situasi dan suasana pada saat itu. Selanjutnya sebelum kita masuk ke hal-hal itu, maka yang perlu kita lakukan adalah melihat uh, hal teknis ya. Kita sekarang lebih masuk ke hal teknis. Kalau minggu lalu kita ke teori sejarahnya tadi kita saya sedikit menyinggung soal visual, makanya yang perlu kita lihat adalah hal teknis gitu, planning the shoot gitu, kita mau ngambil apa sih gitu loh, siapa yang mau kita ambil, dia ini band apa setelah kita identifikasi kita susun tuh rencananya gitu, jadi kita nggak bisa, saya mau foto nih misalnya di 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 kota teman-teman ada uh, artis datang gitu terus teman-teman nggak -teman bisa datang aja bawa kamera ah entar ah, lihat-lihat nanti aja mau foto gitu bisa kulik sendiri gitu lihat referensi misalnya yang datang siapa yang kita bisa bilang misalnya jerox gitu loh teman-teman bisa lihat oh foto-foto jerox sebelumnya kayak gimana ya Difoto sama orang gitu loh dan akhirnya teman-teman punya motivasi ketika datang eh kayaknya nanti mau ngambil kayak gini ah gitu meskipun nggak terwujud banget di di hari H itu tapi kita merencanakan seperti apa kita ingin mengambil gambarnya uh, dalam bukunya concern and life music photography seorang penulis namanya Denis Thomas dia fotografer juga dia bilang itu yang penting untuk kita lihat itu setelah mengidentifikasi tadi adalah hal teknis gitu kamera lensa skill dasar kita dan menyusun uh, plan kita dalam memotret sebenarnya lagi-lagi nggak -lagi cuma di fotografi panggung gitu ya kalau di film sendiri kan teman-teman pasti ngerasain betapa ribetnya mempersiapkan segala sesuatunya supaya no mistake gitu ya, nggak ada yang miss gitu. Sama seperti di fotografi panggung. Ini sedikit narsis lah ya. Ini waktu saya uh, harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Maaf, uh, satu tempat ke tempat lain dan pada saat itu bawaan lumayan banyak gitu ya karena mereka kebetulan mendapat sponsor dari sebuah label gitu. Dan saya juga harus mengcover alat-alat mereka gitu. Lampu, uh, stand lampunya, baterai, charger dan barang-barang saya, uh, tentu saya membawa barang-barang atau alat kamera yang benar-benar saya butuhkan. Jadi, nggak benar-benar saya butuhkan, nggak saya bawa gitu. Jadi, kalau saya sih, pada saat itu uh, pakai kamera DSLR, lensa saya pilih yang varia variabel 2470, lalu saya pilih lagi yang 105. Jadi, di, di, di uh, pemilihan itu juga. Ha harus disesuaikan dengan ketika kita merencanakan kita pengen ngambil kayak gimana sih gitu loh dan coba mulai melihat gitu venue-nya kayak apa ya terus lagu-lagunya kayak apa kira-kira karakter yang dari foto yang mau saya hasilkan seperti apa dan dan ketika teman-teman bisa belajar untuk latihan seperti itu maka nggak cuma di fotografi panggung di fotogra di karya-karya fotografi lainnya mau itu wedding mau itu Foto keluarga, mau foto portrait, teman-teman jadi lebih detail dan dan punya gagasan yang lebih mahal, gitu loh. Jadi, kalau misalnya teman-teman kerja nih, misalnya mengajukan harga lumayan mahal, gitu, teman-teman kasih, teman-teman bisa kasih gagasan itu, teman-teman bisa menjual nggak cuman karya fotonya, tapi gagasan gitu. Selanjutnya, setelah kita, setelah kita melihat uh, identifikasi objek dan subjek foto, kita juga mempersiapkan. Kita mau ngambil gambar kayak gimana? Kita harus mengira treatmentnya gitu. Semua ini terkait dengan situasi di tempat, gitu. Lokasi, pencahayaan, gitu. Nah, kebetulan dalam tour ini band ini tuh manggungnya nggak di band eh di panggung gede, gitu ya? Nggak yang lampu banyak atau uh, stage-nya raging, gitu loh. Saya waktu nyampe di tempat ini ini di Malang, gitu. Di, di tahun 2017 saya kaget gitu, uh ini lampunya nggak ada, ini cuman lampu dari uh, ya lampu biasa ya, lampu lampu ruangan gitu. saya bingung wah ini fotonya kayak gimana nih ya, pakai flash nggak mungkin karena jaraknya lumayan dekat gitu loh ke kita ke pemain gitu. ini nggak akan mustahil nih kalau misalnya kita saya ngambilnya cuman pakai lampu gitu. saya melihat dan menerka uh, situasi penonton akan ada di mana lampu mana yang akan dekat dan menyinari mereka dan akhirnya bisa mengambil gambar ini gitu loh maka kalau fotografi panggung kita jadi lebih detail ke sana melihat tata cahaya maka saya sering sekali kalau misalnya fotografi panggung saya lagi ada dapat kerjaan terus saya datang ke tempat saya ngeliat-ngeliat dulu lampunya gitu loh Coba teman-teman perhatiin kalau mereka beberapa fotografer yang memang sudah terjun di fotografi panggung gitu, pasti mereka lihat-lihat dulu ini lampunya kayak gimana sih karakternya gitu loh, lampu warna lampunya bakal warna apa, pergerakannya di mana, baru kita bisa menentukan treatment seperti apa yang mau kita buat dalam gambar kita. Ini uh, gitarisnya di Mas saya ambil juga waktu di Malang uh, menggunakan lensa 105, uh, prime lens, uh, jadi Lumayan, bukaannya lumayan gede gitu loh ya. Jadi situasi lampu yang hanya memanfaatkan lampu ruangan bisa tercover lah ya. Makanya kelihatan kan tuh di bagian jidat pipi masuk ke hidung ke itu lumayan over gitu ya, kayak karena dekat sekali posisi lampu uh, dari atas ruangan ke ke mereka gitu. Dan kita, kita dalam fotografi panggung yang harus berjuang secara... Uh, mati-matian itu sebenarnya kamera dari kita gitu loh bukan bukan lampu yang lain-lain gitu kamera dan kita karena memanfaatkan flash juga nggak mungkin gitu loh mereka bisa silau dan menariknya kalau teman-teman bisa kulik lagi nanti bahwa ada beberapa konser atau acara musik yang tidak memperbolehkan uh, fotografernya bawa flash gitu atau memotret menggunakan flash karena mengganggu penonton mengganggu si pemain musik dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu treatmentnya, kita bisa melihat hal detail karena detail itu penting seperti saya bilang tadi di awal. Karena ketika kita melihat hal-hal detail itu banyak hal-hal yang lebih menarik bahkan uh, daripada kejadian yang ada di atas panggung. Uh, tapi mungkin ini berlaku untuk untuk teman-teman ketika nanti mungkin mencoba atau pengen uh, terjun di fotografi panggung gitu kan? Coba. Pilih bandnya, pilih musisinya, pilih artisnya Lalu perhatikan detail-detail dari mereka gitu loh Apa yang mereka lakukan Bahkan ketika misalnya teman-teman ikut perjalanan Coba perhatikan hal-hal detail lain nggak cuma di depan panggung gitu Termasuk seperti yang di dalam gambar ini gitu loh Ini waktu kita mau naik pesawat berangkat ke Malang Dan uh, saya mengambil gambar ketika itu lumayan Kita flagnya harus jam 5 pagi Dan jam, jam 3 kita sudah kumpul dan setengah lima dan malamnya kita habis latihan dan langsung berangkat gitu wajah-wajah kelelahan capek hari itu dan saya coba coba rekam beberapa gambar seperti salah satunya gambar ini ketika mau naik pesawat gitu ya selanjutnya interaksi di panggung gitu loh di stage mereka di tempat di mana mereka nyanyi gitu loh atau di tempat di mana mereka perform kadang-kadang ada banyak hal detail yang kita nggak perhatiin dan sering sekali sebagai kita saya juga masih sering melakukan hal tersebut ya gitu. Ketika saya jadi fotografer panggung atau motoin untuk seorang musisi gitu ya, saya cuma terfokus ke detail-detail close up gitu loh, ke wajah, terus muka yang berubah-rubah ekspresinya, ke sana aja gitu. Tapi saya nggak pernah melihatnya secara wide gitu ya, lebih luas gitu. Dan saya mengeksplorasi itu ketika tour ini gitu, bahwa Ternyata kalau shot ini saya kasih wide gitu ya. Saya kasih tiga-tiganya. Mereka personalnya ada bertiga. Tadi sisanya supporting semua. Kalau saya bisa kasih lihat komposisinya mereka secara bertiga ini. Sepertinya uh, maknanya lebih lebih dapat. Mereka sebagai seorang band yang sedang tour. Dan sedang menikmati performance mereka gitu. Berbeda kalau misalnya saya tiba-tiba memotong -tiba Misalnya di bagian uh, pemain bass aja yang kiri gitu. Saya akan kehilangan... Eh, makna atau bahasa yang pengen saya sampaikan di sisi lainnya gitu. Maka fotografi panggung itu seluas itu gitu. Nah dalam tour ini saya banyak belajar itu dan sampai sekarang masih belajar gitu. Jadi tenang saja, nggak cuma teman-teman, saya juga masih belajar karena eh, proses ini butuh apa ya butuh latihan gitu, butuh waktu untuk bisa kita cerna. Ini sama juga waktu di Solo gitu. Eh, ini momennya Uh, kalau bisa saya bilang Sudah saya perhitungkan dari awal Jadi saya nanya uh, Di momen lagu apa ya yang kalian Tiga ke tengah gitu loh Nah kadang-kadang kalau teman-teman sering lihat Fotografer panggung tuh dapat foto-fotonya yang lagi loncat Lagi ini Gak semuanya mereka dapetnya hoki gitu Kadang emang ada yang Eh nanti di lagu ini kalian ada kayak gini ya ada ya nanti aku foto di part ini ya gitu semua itu pada kayak gitu kok bahkan kadang-kadang artisnya yang eh nanti kita di part lagu ini di refnya bakal loncat ya fotoin ya gitu bakal kayak gitu nah di sini saya sudah sudah uh, dari awal sudah mempersiapkannya bakal bakal kayak gimana ya kalian di tengah lagu ini dan inilah foto yang uh, saya hasilkan ketika proses interaksi itu hal detail lainnya kita kadang-kadang bisa ngeliat hal-hal yang gak terduga gitu loh misalnya ketika di, si Dimas Wibisana gitarisnya di depan lagi enak-enakan solo di belakang malah malah membuat hal-hal lucu gitu dan hal ini nggak bisa terjadi uh, diatur gitu ya kalau ini memang benar-benar terjadi dalam sepersekian detik dan akhirnya saya mengcapture gambar ini uh, kebetulan ini waktu itu manggungnya di tap house di maaf tuh salah bukan solo di Jogja dan tempatnya itu ternyata nggak pasarnya mereka isinya anak-anak reggae yang yang suka minum mabuk-mabukan terus yang nungguin malamnya acara DJ-nya gitu masih dengan mereka band rock and roll jadi kita pada saat itu kayak ya udahlah kita main aja ya yang penting mereka bisa denger kita gitu ya, emang bener waktu mereka manggung nggak ada yang nggak ada yang oh nggak ada gitu gitu biasa aja semua minum pada cerita-cerita dan akhirnya kita asik aja gitu di depan gitu dan untungnya masih bisa mendapatkan karya-karya visual ini gitu di tengah di tengah situasi itu ini sama uh, kita juga manggung di Solo dan saya coba mengcapture hal detail nah ini yang saya bilang dengan hal detail yang lain gitu loh dan sering sekali fotografer panggung hanya detail kepada hal-hal kayak gini uh, yang nyanyi lagi merem atau misalnya yang, yang gitar lagi lagi solo enak-enak gitu kita lupa hal-hal yang seperti tadi saya tampilkan di sebelumnya Perbedaan yang slide sebelumnya, yang ini dengan yang ini, sangat, sangat, sangat mengandung makna yang berbeda gitu loh. Ketika kita bicara seperti gambar di sebelumnya, kita hanya melihat, oke, okay, dia nyanyi meresapi. Tetapi ketika saya memilih lensa wide, lalu dengan sudut pengambilan gambar di bawah, kita bisa merasakan energi yang lebih kuat daripada foto sebelumnya. Nah, kembali lagi ke topik kita ketika kita bicara fotografi panggung sebagai, eh, sebagai bagian dari karya visual, ini yang saya sebut dengan karya visual tersebut. Karena penggunaan lensa, sudut pengambilan gambar dalam fotografi panggung sangat-sangat menentukan kondisi apa dan apa yang pengen disampaikan, seperti apa situasi si penyanyi pada saat itu. Foto ini kebetulan saya ambil di Bandung. Waktu itu kita udah hari ke-6, satu hari sebelum kita ke Jakarta untuk kembali dan kita manggung di sebuah bar di Bandung sama ini bar yang lumayan chaos gitu ya isinya orang yang cuma nungguin DJ atau live music yang pada umumnya gitu dan se sebenarnya waktu itu kita udah briefing ini gimana ya kalau kita hari ini nggak nggak pecah-pecah banget gitu dan ternyata lumayan pecah dan uh, saya sempat bisa merasakan energinya sehingga uh, dihasilkanlah foto yang seperti ini gitu loh saya bisa mengcapturenya dengan dengan sudut pengambilan gambar yang sangat sangat dekat dengan penyanyi. <tuh> selanjutnya hal detail lainnya sesuatu yang tadi saya bilang nggak cuma terjadi di di atas panggung tetapi juga bisa terjadi di luar panggung. Contohnya ini, ini sebenarnya ketika foto ini saya serahkan ke mereka, mereka sangat senang karena ini adalah situasi hektik ketika mau manggung ke panggung selanjutnya, ternyata harus ada perubahan uh, suara musik uh, sequencer yang harus uh, dikoneksi kembali gitu loh. Dan itu hanya berlangsung dalam beberapa jam. Dan saya yang ketika situasi itu sebagai fotografer, bekerja sebagai fotografer, melihat situasi itu dan mengcapture gambar ini. Dan sampai sekarang mereka sangat senang sekali dengan gambar ini karena mengingatkan mereka kepada situasi pada hari itu yang tidak akan terulang kembali gitu. Jadi mereka pada saat itu sedang merubah uh, notasi musik dan sebagainya melalui laptop gitu ya. Dan saya mengcapture foto close up dari Anka Dioff, dia yang mengkonsepkan musik uh, dan isi-isian di sequencernya. Dan pada saat itu foto-foto uh, ini kebetulan dipajang kalau tadi teman-teman lihat di video klip itu, di video dokumenter tadi ada dipajang di penutupannya ya, di, di panggung terakhir. Hal detail lainnya, sering sekali kita melupakan yang namanya mereka-mereka uh, yang tidak di depan panggung. Salah satunya sound engineer gitu loh. Namanya Edwin Raimondo, ini kita waktu lagi manggung di Spiegel di Semarang. Uh, pada saat itu kondisi hujan yang harusnya kita manggung di luar dan akhirnya harus pindah ke dalam. Dan pada saat itu yang bekerja keras adalah sound engineer-nya karena soal teknis alat dan sebagainya yang megang hanya satu orang karena ini kebetulan seperti yang saya bilang tadi di awal turnya band kecil gitu ya dan saya memperhatikan ada ada hal yang menarik dari dari sosok si sound engineer ini gitu loh dan saya coba menunggu momen-momen di mana dia berada duduk tenang dan akhirnya bisa mengcapture gambar ini dan ini juga menjadi kenang-kenangan bagi dia karena ini juga pengalaman menarik karena dia baru itu juga ikut tour band yang yang singkat karena hanya dalam tujuh hari tujuh kota gitu jadi satu satu kota kita pindah satu kota kita pindah ini yang saya saya sebut dengan detail ya bahwa ketika teman-teman misalnya buat film sering sekali dibilang kita kalau misalnya buat cerita yang out of the box dong gitu atau kita buat karya foto yang out of the box dong nah Sebenarnya bukan out of the box gitu Tapi memperhatikan hal detail yang lain gitu Karena kalau out, out of the box Bisa bergeser ke arah yang aneh Dan orang nggak bisa menerima gitu Tapi lebih melihat hal detail yang mungkin orang nggak pernah pikirin gitu loh Dan ini menjadi kota terakhir hmm, Jakarta Kita manggung di salah satu bar Kalau di Jakarta barnya lumayan keren gitu ya Yang datang juga kebetulan Karena banyak teman-teman mereka artis Jadi yang datang para artis gitu ya dan di sini saya lumayan kesulitan karena sebenarnya nggak ada lampu sama sekali. Jadi kalau teman-teman melihat di kanan ada warna merah, udah lampunya dari situ aja gitu. Tapi kebetulan karena dari teman-teman uh, labelnya menyediakan lampu satu, lampu video gitu ya. Saya memanfaatkan itu untuk saya tempatkan di sebelah kiri gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita bisa harus memikirkan secara cepat di bawah tekanan gitu loh. Jadi kalau saya bisa bilang fotografi panggung, kalau teman-teman pengen coba, tapi sayangnya ini lagi COVID ya, lagi gak ada panggung. Saya juga ini pulang ke Medan karena ya gak ada kerjaan juga di Jakarta gitu loh, gak ada panggung sama sekali gitu. Jadi kalau nanti kita berdoa ya, kiranya Tuhan memberikan kita kemudahan di 2021 ada panggung lagi gitu ya. Coba eksplorasi hal-hal seperti yang saya bilang tadi gitu loh. Contohnya penata penataan cahaya, momen-momen saat di panggung gitu loh. Dan ini juga bukan momen yang saya set gitu loh dan mereka set gitu tiba-tiba aja mereka dalam formasi yang seperti ini dan uh, paling penting di akhir adalah detail setiap uh, mereka yang hadir penontonnya sebenarnya banyak foto-fotonya cuman saya pilih yang terakhir ya ini ini tadi kalau saya bilang lampu merah ya itu lampunya itu aja tuh yang di kiri ada merah cuman itu aja gitu loh lampu yang lain gelap sekali gitu karena emang bar kita bisa bilang Bar, apa ya, bar, bar bintang lima lah ya. Yang datang dalam kondisi remang-remang gitu ya. Dan... Saya yang sebagai fotografer pada itu... Wah ini gimana? Saya mau apa ya gitu. Dan untungnya hari itu ada lampu yang bisa saya manfaatkan. Dan ke, akhirnya ini foto penutup dari rangkaian tour mereka. Kalau teman-teman tahu Vokalis Hi-Fi. Itu ada Vokalis Hi-Fi. Ada Ardhito Pramono di sebelah kanan gitu loh. Dan saya kaget pada saat itu artis semua yang datang gitu. Dan... Uh, atmosfernya sangat 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 terbangun dan terha dan pada hari ini menjadi penutup lah ya dari uh, rangkaian tur mereka di Jakarta. Dan terakhir jangan lupa foto juga gitu. Fotografer seringkali nggak punya foto kan gitu. Dan akhirnya pada saat saya mau mereka uh, dengan para tim akhirnya uh, itu tadi uh, Aditama vokalisnya Hai terus dia bilang udah udah saya aja yang foto gitu loh inilah foto saya satu satunya di dalam rangkaian tour ini di kota Jakarta gitu loh jadi kita sebagai fotografer panggung juga punya kepekaan untuk membangun relasi gitu loh. kita nggak bisa saya fotografer kok nggak mau tahu sama yang lain gitu loh saya nggak mau nggak mau kenal sama yang lain enggak gitu fotografer panggung itu fotografi panggung itu membuat teman-teman berelasi kalau teman-teman lagi ada di dalam barikade misalnya ya di depan panggung interaksi lah dengan fotografer yang lain dan saya sering melakukan itu kok gitu kalau teman-teman lagi gabut gitu ya nungguin panggung nggak boleh dikasih masuk misalnya ya ngobrol lah sama satpamnya gitu ini pak hari ini gimana uh, konser hari ini oh artisnya nanti apa aja ya gitu dengan dengan cara itu bisa jadi teman-teman bisa mencuri perhatian diizinkan masuk gitu Dan saya pernah melakukan itu kok gitu saya Ngobrol-ngobrol sama satpamnya gitu ya. Terus saya bilang. Pak saya boleh masuk gak? Saya pengen moto. Bentar aja gitu 5 menit. Oh ya boleh-boleh. Tapi jangan ke depan-depan banget ya. Ya boleh-boleh pak gitu. Jadi fotografer panggung juga punya intuisi. Untuk membangun relasi gitu. Hal detail itu juga berupa itu. Oke. Uh, itu singkatnya. Maaf kalau misalnya saya membawanya lumayan cepat. Karena saya mengingat durasi gitu loh. Takutnya kepotong lagi kayak minggu lalu kan gitu. Jadi biar kita lebih banyak di... Pro, di apa? di waktu diskusi ini uh, tanya-jawab mungkin kalau dari teman-teman ada ingin menanyakan ingin menyampaikan sesuatu Ini kayaknya saatnya gitu ya kita kita santai aja sharing gitu loh kalau mungkin ada teman-teman punya karya foto yang pengen kita diskusin juga monggo silahkan gitu Oke Kang Aziz Terima kasih Ya terima kasih Kang Kaleb atas ya. materinya itu semua uh materi tentang diri pribadi ya Kang sharing. Iya. Benar sekali. <laughs> uh, sekarang di uh, ada sesi tanya jawab. Uh, kebetulan mm. di sesi tanya jawab untuk lima pertanyaan yang menarik bakal mendapatkan hadiah. Oh, sudah. <asına> hadiah. hadiah hadiahnya ini uh, dipersembahkan oleh dot, dot, dot printing. Oke. Okay. Uh, sebenarnya Oh ya ada hadiahnya ini untuk lima orang okay. hadiahnya ini uh, lumayan lumayan untuk orang-orang yang suka fotografi karena bakalan ada frame foto wow. 4R plus cetak foto 10R plus cetak sertifikat wow. itu untuk yang pertama ada lima pemenang pokoknya untuk yang nanyanya paling menarik. Oke. Okay. Yuk yuk. Sekarang you, you. di sesi tanya Tanya jawab, silakan yang ingin bertanya. Ayo, ayo, lumayan tuh. <laughs> ada yang mau nanya, nanya, nanya. Oh nih Kang, ada, ada yang nanya nih Kang satu di room chat. Mm. Saya baca ya Kang. Iya iya. Uh, perkenalkan nama saya Rian Jimmy. Kang mau mm. bertanya, sebenarnya hasil apa yang kita harus foto itu perlu nggak sih untuk di editing yang sah nggak sih hmm. kalau kita memainkan warna dalam foto itu? Okay. Terima kasih. Wow, pertanyaannya kompleks nih ya. Oke. Okay. Uh, halo Ria Rian ya Rian Rian. Halo Rian. eh uh, makasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya hasil hasil apa yang kita foto itu perlu nggak sih di editing? Uh, saya sempat menyinggung ini di minggu lalu. Uh, semua ter eh nggak di minggu lalu? Eh minggu lalu ya. Apa beberapa minggu yang lalu gitu ya. Uh, Sebenarnya semua tergantung kebutuhan gitu ya. Seperti saya tadi di beberapa foto, apalagi dalam fotografi panggung ya gitu. Warna sering sekali merusak kita gitu loh. Misalnya kayak tadi saya bilang, hanya ada lampu merah di sebelah kiri gitu. Bisa jadi mukanya merah semua gitu. Tapi kan nggak mungkin foto yang saya serahkan seperti itu gitu loh. Tentu harus saya sesuaikan dengan warna kulit meskipun tidak bisa sangat-sangat mendekati gitu. Jadi semua tergantung kebutuhan ada beberapa foto yang saya nggak pernah nggak edit gitu ya untuk saya submit gitu loh. Contohnya uh, terakhir uh, saya waktu 2000 berapa ya? Eh 2020 lah ya. 2020 saya uh, ikut volunteer di Kompas Muda. Jadi dikumpulin beberapa remaja-remaja gitu ya yang masih kuliah juga yang lalu diseleksi dan bisa dapat akses tiga hari meliput Java Jazz gitu saya yang biasa fotografi panggungnya hasilnya harus saya olah hari itu harus melunturkan niat saya gitu untuk ngedit ngedit ya kerajinan saya harus dikurangin karena apa ternyata kalau bekerja sama media contohnya sebesar kompas gitu ya kita dituntut deadline cepat gitu ya foto hari ini jam 9 kerjain nanti teman-teman editorial nulis gitu harus langsung naik gitu dan saya pada saat itu lumayan kayak kesel gitu ya duh nih fotonya belum diedit nih warnanya belum cocok nih menurut saya gitu tapi nggak bisa gitu karena kita sedang on duty kita lagi bekerja dan akhirnya fotonya gak saya edit gitu paling waktu di HP saya naikin brightness kontras gitu ya nah semua tergantung kebutuhan gitu kalau ternyata kebutuhannya tidak perlu diedit gitu ya monggo nggak 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 perlu diedit gitu ya karena ada hal-hal transform condition yang harus kita penuhin Lalu kalau jawabannya poin-poin apa aja sih yang perlu di editing di dalam foto itu? Paling penting warna sih kalau menurut saya ya gitu. Karena uh, warna itu kadang, kadang kita yang kesalahan kita ketika memotret gitu loh. Tapi kalau dari awal kita warnanya udah benar ya nggak apa-apa juga gitu. Nah makanya kalau misalnya teman-teman di film atau di videografi gitu. Kan sering tuh ada namanya check color balance, color temperature gitu di foto sebenarnya juga sangat penting gitu loh. Dan seringkali kita lupa gitu, pakainya auto aja gitu kan. Apalagi di fotografi panggung, susah susah sangat sangat susah gitu kalau kita pakai auto. Tiba-tiba lampunya hijau, tiba-tiba lampunya biru, tiba-tiba lampunya merah gitu. Dan pada akhirnya kalau saya sih lebih fokus ke warna. Tapi kalau saya ngerjainnya misalnya foto-foto jurnalistik karena saya lumayan hobi juga ya di jurnalistik gitu loh. Beberapa kali demo di Jakarta gitu. Saya coba ikut turun gitu ya untuk motret gitu. Nah, yang paling penting bagi saya kalau dalam situasi itu bukan warna gitu. Tapi brightness kontras. Karena ketika brightness kontras ada cahaya, ada ada ketajaman gambar yang harus kita lebih wakilkan gitu loh. Karena yang disampaikan pesan gitu ya, lebih ke pesan berita ha, yang di yang pengen ditampilkan dari karya visual gitu. Jadi, kalau itu saya lebih fokus ke brightness kontras. Balik lagi dia sama dengan pertanyaan pertama makanya perlu kita perhatikan kebutuhannya gitu loh. Kalau misalnya kebutuhan Instagram ya monggo gitu kita mau buat warnanya kayak gimana, mau pakai filter di Visco atau dari Lightroom pakai preset nggak masalah gitu. Tapi sering sekali nih ya, sering sekali nih uh, kalau teman-teman ya foto udah bagus nih, foto udah bagus, warnanya semua udah bagus, jadi rusak gitu karena pengen masukin preset warna gitu, dicampur gitu ya, diganti warna hijaunya jadi hijau 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 apa ya, hijau muda, hijau false gitu, merahnya juga, langitnya terlalu biru gitu. Dan sering sekali saya kalau ngeliat, di Instagram tuh kayak, ini kan foto udah bagus gitu, gak usah diginiin juga gak apa-apa gitu. Tapi balik lagi, semua tergantung kebutuhan dan selera gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman seleranya gitu, ya udah gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya luas, misalnya saya pengen cari, follower-follower saya yang saat menikmati gambar-gambar di feed saya carilah yang umum gitu, yang bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk kita gitu. Dan tadi ada pertanyaan lagi terakhir, sebenarnya saya sih kalau mainkan warna dalam foto sah, tapi kalau di jurnalistik nggak gitu. Maka saya tadi waktu bilang saya waktu kerja dengan uh, Kompas, waktu saya motret, ya udah warnanya gimana tuh agak false false gitu ya warna kulitnya ya udah emang begitu gitu maka saya waktu kemarin itu pengalaman yang menarik juga ya karena saya baru itu foto panggung itu submission uh, submissionnya untuk media biasanya saya langsung ke artisnya gitu langsung ke bandnya kali itu saya kerja untuk media saya lumayan kesel gitu loh kok media ini begini ya gitu karena timelinenya cepat sekali motret jam 6 misalnya jam 8 langsung kumpulin gitu milih foto aja nggak sempat gitu loh Makanya kalau sering lihat wartawan pasti mereka selalu bawa laptop, bawa modem gitu loh. Jadi ya semua tergantung kebutuhan dan biasanya kalau di foto jurnalistik sih nggak sah ngedit, ngedit warna gitu. Tapi kalau di fotografi panggung sangat sah karena warna-warna itu sangat mengganggu memang gitu sih. Itu kira-kira Kang Aziz. Berarti ah, eh, okay, tergantung ya? kegunaannya ya Kang ya yo, untuk yo, warna mah. Uh -uh. nih Kang ada yang nanya lagi nih Kang. Oke, okay. uh, dari Wina, Kang izin bertanya, bagaimana kita meningkatkan kepekaan terhadap dinamika gerakan artis di atas panggung dengan timing pengambilan foto? Nih, masalah okay. kepekaan, Kang. Masalah kepekaan ya, ini ini menarik hmm. nih. Kalau kita bicara masalah kepekaan, sebenarnya. Hmm, sampai sekarang saya nyari teori nggak ada sih <laughs> saya nyari buku ya jadi he waktu waktu buat yang kemarin yang buat minggu lalu itu saya cari buku juga gitu biar apa yang saya sampaikan nggak cuma pengalaman aja gitu loh. tapi ada sejarah bahkan dari tadi saya sempat kutip sedikit dari KBBI Oxford dan buku fotografi gitu saya belum menemukan tuh soal uh, apa tadi namanya kepekaan terhadap dinamika gerakan artis entah kenapa itu semua harus dilatih kalau menurut saya ya gitu menariknya saya sebelum terjun ke panggung-panggung yang lumayan gede gitu ya saya waktu di kota saya di Medan gitu loh Medan ini bisa dibilang masih daerah sebenarnya besar sih kotanya gitu tapi panggungnya nggak banyak kecil-kecil gitu lampunya juga ya paling satu panggung dua gitu loh saya suka kesel gitu kayak keluarin duit kayak buat lampu gitu ya acara udah gede dari rokok gitu ya tapi lampunya dua tiga gitu Nah, sering sekali pada saat-saat itu yang saya latih itu adalah momen gitu. Saya nggak nggak terlalu fokus sama lampu-lampu itu gitu. Jadi pada saat itu saya masih pakai kamera saya yang saya bilang di minggu lalu kalau teman-teman ada hadir gitu ya. Yang mana ISO 800 udah noise-nya parah gitu ya, udah udah kacau lah itu gambar gitu. Dan akhirnya pada saat situasi-situasi itu saya lebih belajar memahami dinamika pemain itu melalui lagu gitu ya. Jadi kalau lagunya santai, pelan gitu. Maka yang cari, hal detail yang perlu saya perhatikan adalah bagaimana pembawaan mereka dalam lagu ini, gitu. Tetapi kalau misalnya lagunya lumayan cepet, upbeat dan sebagainya, sering ada gerakan-gerakan nggak -gerakan terduga. Nah makanya kalau kita dalam fotografi panggung, gitu loh, uh, metode yang paling sering digunakan dalam pengambilan gambar itu adalah burst. Tahu kan teman-teman burst yang der, 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 gitu loh, yang yang, yang cepet, gitu ya. Karena memang nggak bisa gitu loh kita kita nunggu misalnya gini ya saya peragakan misalnya nih uh, saya saya motret gitu ya saya ngelihat-ngelihat uh, pemain yang ada di depan gitu ya saya megang kamera ngeliatin siapa pegang siapa pegang nggak bisa gitu teman-teman akan kehilangan semuanya lama-lama lagunya habis gitu loh. Maka kalau misalnya teman-teman lagi on duty misalnya nanti maka kita doakan sama-sama ya 2021 ada panggung gitu biar bisa praktek gitu ya. Kalau lagi ada di depan panggung ya kalau memang lagi mau nikmati sebagai penonton nikmatin aja gitu. Tapi ketika kita memotret kamera usahakan steady di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai mode 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 burst itu kan sebar sebentar. Kalau misalnya kita pakai mode bersih kan dia berarti tangan harus dari di sini gitu kan maka yang sering saya lakukan adalah saya begini nih saya ngelihat terus saya ngelihat sana saya ngelihat saya ngelihat sana gitu dan sering sekali settingnya udah nggak lihat gini lagi kalau teman-teman kan sering mungkin waktu saya dulu belajar juga saya masih ngelihat dari layar ya untuk setting ISO setting uh, aperture setting uh, apa sih namanya shutter speed gitu ya tapi kalau di body body compact seperti kamera-kamera dia -kamera D750, saya kebetulan pakai itu. tombol-tombolnya itu udah memungkinkan kita untuk mengganti semuanya tanpa melepas kamera dari viewfinder gitu. Nah kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana kita meningkatkan kepekaan terhadap dinamika kegerakan artis, pertama belajar dulu skill itu pertama, skill dasar gitu. Loh. Jadi warna, exposure dan sebagainya tidak akan menghalangi kita gitu. Misalnya nih Anggap ya di depan ini lagi ada artis gitu ya. Misalnya saya motret gitu. Terus uh, kalau di kamera saya kebetulan tombol ISO-nya ada di sini. Terus uh, aperture-nya ada di sini. Saya sering sekali melaksanakan ini kayak gini nih. Misalnya foto nih, saya, saya tukar-tukar shutter-nya, terus saya foto. Saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin. Tangannya di sini aja gitu. Karena memang dia sangat cepat sekali gitu loh. Dan sering sekali kita terbuai dengan melihat hasilnya dulu. Jadi sering kali foto nih terus saya lihat hasilnya. Nggak, nggak akan ada waktu gitu loh. Dan coba teman-teman, makanya saya bilang ya, 2001 semoga udah ada panggung, cobain gitu. Seru banget gitu loh. Karena kita berpacu terhadap waktu, berpacu terhadap momentum, berpacu terhadap lagu yang durasinya mungkin cuma 4 menit, mungkin cuma 5 menit. Itu pertama ya, memahami skill, lalu latihan sering datang ke panggung acara-acara musik kedua untuk melatih di, uh, memahami itu perbanyak referensi sih gitu. Saya waktu itu coba ya sambil saya coba cari gambarnya. Jadi saya waktu itu sempat ikut uh, di sebuah acara dan pada saat itu saya ngefans banget sama uh, siapa sih namanya? Sama Gerald Situmorang dari Bara Suara. Dan saya sering sekali melihat fotografernya namanya Davian Akbar. Itu nge-capture foto dia loncat gitu. Dan saya selalu menunggu ini momen di mana ya, dia loncat gitu loh. Dan saya selalu ready gitu, dan saya melihat gerakannya kayaknya mungkin kan di sini gitu. Dan ternyata benar terjadi, dan kebetulan saya dapat gambar itu gitu. Jadi, perbanyak referensi gitu. Coba lihat fotografer fotografer panggung di Indonesia, dia ngambil artis-artis tuh kayak apa ya gitu. Saya, jadi, akhirnya ketika kita mau trade panggung. Kita bisa lihat tuh dinamika pergerakannya bakal seperti apa, kayak gitu sih. Lumayan menjawab kah kira-kira? Iya, -kira? Kang. Makasih. Oke. Nanti kalau ada mau lagi, silahkan tanya. Iya, <laughs> ya. Ya, Kang. Ini, Kang, ada yang bertanya lagi, Kang. Mm -hmm. Dari Lutfi. Bagaimana cara membedakan hasil potret yang benar-benar asli karena sekarang walaupun hasil dari portretan kita jelek tetapi bisa diperbagus dengan cara pengeditan Gimana ini Kang Oke okay, entar sebentar tadi aku putus ya eh uh... Ya, ini menarik sih ya. Saya coba, coba cari contoh lah ya, kalau mungkin bisa memungkinkan gitu untuk saya coba. Tapi pada pada intinya gini, untuk kita membedakan itu sebenarnya bisa dilihat dari warna. maha saya balik dari ke warna ya gitu. Karena kalau misalnya hal-hal editing, misalnya ngilangin jerawat, agak sulit diterka. Kecuali kita Roy Suryo gitu ya yang emang udah paham apa namanya. Uh, media media editing dan sebagainya gitu loh dan saya belum belum paham itu gitu dan nggak ada tertarik juga sih belajar ke sana gitu tapi kalau dari warna itu adalah salah salah satu yang paling paling bisa jadi bahan penilaian kita gitu loh seringkali kita kalau misalnya ngelihat warna itu pasti berubah di gambar uh, warna hijau kayak tadi yang bilang bisa jadi hijau sangat muda atau biru biru sangat biru tua atau biru muda gitu atau kalau yang teman-teman sering main cinematic tuh pakai teal orange gitu loh dan itu kan sangat merubah warna gitu di fotografi juga sering terjadi itu dan sering sekali sebenarnya itu merusak gambar gitu loh bagi saya ya karena 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 saya sudah coba mulai belajar lebih dalam dan melihat bahwa ternyata warna yang dihasilkan itu sebenarnya adalah warna saat kita memotret pertama kali bayangkan ketika kita motret pakai analog gitu ya uh, roll film gitu kebetulan saya coba lagi main belajar horror film juga dari 2017-an dan dari situ saya me me memahami esensi dari fotografi sejujurnya gitu loh kita motret hasil yang ada ya itu warnanya gitu loh nggak bisa dirubah gitu karena dia fotografi analog nggak ada setting setting color balance nggak ada metering metering warna color temperatur ya udah apa yang dihasilkan itu yang ada kelihatan pada gambar gitu loh dan sering sekali pada pada situasi-situasi kayak gitu kita malah merubah warnanya, jadi sesuatu yang aneh kalau menurut saya kayak gitu. Karena dianggap kayaknya lebih keren kayak gini. Sering kalau misalnya teman-teman mau contoh-contoh mudahnya, sering itu terjadi di foto-foto selebgram tuh. Sering kan kalau teman-teman lihat foto-foto selebgram tuh, tiba-tiba semuanya itu kayak lagi kepanasan gitu ya, lagi-lagi di-lagi di mana gitu, lagi-lagi di padang gurun gitu. Saturasi warnanya berkurang, terus merahnya merah banget gitu. Nah, itu sebenarnya merusak gambar kalau menurut saya di dalam dunia fotografi. Tapi ada juga beberapa yang memang tujuannya untuk memperindah gambar. Maka ketika kita bilang bagaimana membedakan hasil potret yang benar-benar asli, mungkin kita bisa melihat dari segi warna. Itu dulu sih. Apakah warna ini benar-benar kayak gitu? gitu loh Kedua, seperti yang saya sempat sampai sam sam di minggu lalu, Sebenarnya untuk membuktikannya paling mudah ya kalau berlomba fotografer ya coba saya minta lihat metadata itu paling penting gitu loh. Saya ingat sekali waktu saya ikut zaman-zaman lomba fotografi awalnya uh, pialanya saya panjang-panjang di sini nih tapi udah saya pindahin ke bawah gitu ya.